في الحاج عفوا مارسيلو نقل الكرة التسديدة Timnas Indonesia U23 secara dramatis menyingkirkan Korea Selatan U23 dari Piala Asia U23 2024. Skor imbang 2 sama selama 120 menit. Skuad Shin Tae-yong lantas menang lewat drama adu penalti dengan skor 11-10. Dimainkan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 26 April 2024, pertandingan perempat final Piala Asia U23 kali ini menjanjikan duel seru. Korea Selatan lebih unggul, tapi Indonesia tampak percaya diri sejak awal turnamen. Kali ini laga terkunci dua sama dalam duel sengit 120 menit. Rafael Struik mencetak brace untuk dua kali membawa timnas Indonesia U23 unggul. Tetapi Korea Selatan U23 bisa menyamakan kedudukan melalui own goal Komang Teguh dan Gong Jong Sang Bin. Di babak adu penalti, kedua tim saling balas sampai mengulangi giliran tendang. Pratap Marhan lantas mencetak gol penentu kemenangan sebagai eksekutor kedua di putaran kedua. Indonesia menang dengan skor 11-0. Kemenangan Indonesia bahkan sampai mengejutkan komentator Qatar yang sedang mengawal jalannya pertandingan. Haj, عفوا مارسيلو نقل الكرة تسديدة. جول ثاني. الهدف الثاني. الهدف الثاني يأتي Hasil ini mengantarkan skuad timnas Indonesia U23 ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menunggu pemenang duel Uzbekistan versus Arab Saudi di perempat final AFC U23 Asian Cup. Melihat drama yang disajikan oleh timnas tadi, gimana menurutmu guys? Berikan tanggapanmu di kolom komentar. مارسيلو نقل الكرة تسديدة جول ثاني الهدف الثاني الهدف الثاني يأتي للمنتخب Thank you.
Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.